Orang kakak, kutanyakan dulu. Jadi kakak lah dulu. Kakak ini kakak coblo sementara kita terus berlihatan. Berarti orang kakak gak sucing. Gak sucing. Sekarang yang aku bilang. Sekarang uang kakak kembali. Apalagi kakak bilang kakak sama ini. Aku gak percaya. Gak percaya, gak ada bukti. Calek kami di sana sekarang loh. Gini kakak. Kalau udah aku kasih uang, aku kasih uang. Ngapain lagi diterima dari sini? Gini kakak. Uang gak apa-apa kan. Menandang nanti gak ada uang. Kok gitu kali kakak? Ngerti ya seorang kakak bang. Ih, percaya. Gak nyangka aku disini kakak. Memang gak dukung apa. Berarti tukang bohongnya kalian. Bukan tukang bohong kak. Iyalah. Gak kami pilih yang dikasih kakak sama kami. Jadi ini kemana kalian bikin? Penap kami di rumah ini udah kami pilih. Berarti kalian pilih dua-dua? Iya. Kalian pilih dua-dua? Iyalah. Taiklah kalian. Bukan dipilih dua-dua. Inilah dua-dua ketanya dicucuk. Iya, kan kubalikan itulah. Kubalikan. Masa dicucuk dua-dua? Bukan dua-dua. Dibagi dua suara. Oh, dibagi dua suaranya. Mantap. Mantap. Anak kalian. Iya. Tiga. Mari setengah lagi. Mari satu aku tiga. Iya. Mari tiga. Jangan kayak gitu, kak. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gini. Jangan sempat nanti. Masa kita berada dan berada. Kerekam. Kerekam. Sini uangnya, sini. Iya. Sini uangnya. Enak kalian semua nanti. Bagi tiga lah, bang. Tiga sama sini, kami, abang bilang tiga sama dia. Mari punya aku setengah mari, lagi, dia setengah mari, lagi. Mari sini tiga lagi, mari. Udah habis kan bilang? Gampang kali kalian minta uang kayak gitu. Sadar kalian di mana kalian tinggal sekarang. Ini tanah munte, nah ini. Tanah munte. Yang kalian tokohi siapa? Marga munte yang kalian tokohi. Kata yang datang di rumah di sini mengasih uang. Kata yang minta di sini mengambil data kami. Baru anak yang ngambil datamu, bukan aku. Kalian kasih Pak Ude itu sama aku. Itulah. Aku kayak gini, bagaimana dipanggil Pak Ude itu? Betul, iya. Panggil. Jangan jadi masalah. Oh, kita. Soal-soal. Aku mulai dari kita kantor. Mana kau harus ngomong? Bina orang kau dulu kan, no? Ya, mulai dengan orang kata aku. Masa kita berendeng berani kata kayak gitu? Sampai di mana nanti? Kita mulai dari kita. Sampai di mana nanti? Dan ada orang aku tak kenal. Uang haram itu. Macam itu kak, uang haram itu, babi. Uang haram, kau bilang mau batopi itu. Uang haram. Jelas itu. Tak kau pikirnya pencuri batopi itu. Entah kemana nanti dia kalau kau. Tak itu kau, tak itu. Kau gak kita cukup. Dia kau, gak uang haram itu yang dikasih sama kau. Kita kebaik sama uang haram. Sampai di mana nanti. Kau bisa mulai hanya cair. Sampai di mana nanti uangmu itu. Dia kau. Jangan maki-maki di rumah orang. Ini kau. Penonton ini, penonton ini. Tapi rumah kami, rumah kami. Ini rumah kami. Jangan maki-maki. Jangan maki-maki. Ikau mula, kau pemula. Ikau mula, maki-maki. Ikau mula. Maksudnya, kalau ini kian ini, kan aku bilang, diam kau. Jangan suruh orang diam. Ini rumah kami. Rumahmu diam kau. Bapakmu udah nopo. Ya, tapi ini rumah kami. Diminta sama aku. Diminta kesini. Kalau sama bibi-bibi teriak. Sana kau. Bilang sama makmu, berjam bohong. Aku harus pulang uangku itu, harus pulang. Masa tuh bilangnya uang haram uang gotok itu aku kasih. Harus pulang, harus pulang. Biar tahu. Kasih tahu yang beradaan. Padahal kau buat hak. Kau buat hak uang haram kata juga baik. Kasih. Uang haram katanya. Balik kan kata kata bibi itu. Balik kan. Uang haram tidak di rumah kami. Pokoknya pulang uangku itu. Iya, balik kan kata bibi. Pulang uangku itu. Pulang. Bi, kata-kata bis enggak bisa dibalikkan lagi, Bi. Uang itu bisa dibalikkan. Biar tahu Bibi. Pulang uang itu biar tahu. Karena uang Bibi jadi kayak gitu, biar tahu Bibi. Biar masuk ke neraka nanti yang kau. Kalau ngomong itu baik-baik, Bi. Neraka itu biar tahu kau. Masuk penjara nanti. Tidak, biar tahu kau. Kau tahunya dia berapa kali dia duduk. Sini, minta maaf, minta maaf. Sini uang itu dia. Diam kau. Minta maaf kau. Uang bisa dibalikkan, Bi. Kata-kata Bibi itu jangan kayak gitu. Kalau orang berpendidikan kayak gitu, Bi, jangan napa kali. Jangan kayak gitu, Bibi. Jangan kayak bukan manusia kita. Mencuri dia. Ya, uang paling baik, ya uang paling suci. Terus tadi udah bagus-bagus aku ngomong. Tapi enggak ada solusinya kalian bikin. Di rumah kami, jangan mau maki-maki di rumah kami. Di rumah kami maki-maki barang. Banyak anak-anak sini, Bi. Jangan kayak gitu.
Enggak, udah dipilih. Suara kamu di sini tadi enggak orang. Enggak tahu suara aku di sini. Enggak tahu aku itu. Kalian kayak gini dia yang kasih ini. Sini aku itu. Enggak tahu, Kak. Kebiasaan kalian kayak gitu. Ah, apa kebiasaan? Tanya aku lebih bohong lu, nak. Lebih bohong kakak daripada kami, Bu. Kita berapa dia sama kakak di situ? Berapa kata kakak di situ kau bilang? Udah dicetak sama kau. Udah. Betul, Kak. Kita berapa nya sama kakak? Sini, tidak enak pilih siapa? Minta uang nggak? Panas di perut ini wangi. Lebih panas dari mata api wangi di perut. Uang haram itu makan. Uang haram. Kita video nggak kirim di mana-mana. Kepada masyarakat kembali ini Ketua, dari Bawaslu sendiri laporan sampai saat ini seperti apa Ketua? Ya, yang pertama dulu memang sebenarnya itu kan enggak kita campuri sampai sejauh ini, tapi memang kalau ada kian laporan masyarakat tentu kita akan melakukan penelusuran, dan hingga saat ini tidak ada yang masyarakat atau tim atau siapapun melaporkan kejadian dan perihal tersebut. Berarti jadi, belum ada masuk laporan ya dari masyarakat ini? Belum ada terkait hal yang teman-teman tanyakan tentang nah, laporan. Terkait video-videonya, apakah kita akan menelusuri lagi atau gimana ini, Pak? Bisa saja sebagai info awal itu menjadi bagian dari kerjaan kami. Nanti melalui jajaran kita akan melakukan penelusuran. Tapi perkembangannya nanti mungkin akan kami sampaikan berikutnya. Ketua, situasi sampai saat ini pasca pemilihan Ketua di Kabupaten Garut seperti apa situasinya? Situasinya menurut kami dan setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan juga dan KPU tidak ada masalah prinsipil. Pasca pungut hitung kemarin di tanggal 14 itu, berarti tanggal 15 itu, keterlambatan seluruh dokumen-dokumen C hasil terutama itu kita terima akibat banyaknya fotokopi atau penggandaan C hasil yang tidak cepat itu ada. Jadi contoh tidak tersedianya printer, walaupun tersedia mungkin rusak, hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya hari ini kita per hari semalam sudah kita terima semua C hasil dari seluruh 1217 TPS. Berarti kesimpulannya di Kabupaten Garut sendiri dalam pemilihan ini aman kondusif. Aman kondusif dan tidak ada masalah-masalah berat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.